Hello, what's up guys? Welcome back with me the Excelcraft di video Minecraft Pocket Edition. Oke, kali ini saya akan memberi tutorial yaitu lampu otomatis atau lampu panel surya ya guys. Oke, yang biasanya kita bisa lihat di jalan tol atau di jalan-jalan biasanya ada lampu menggunakan panel surya ya. Kalau malam dia nyala, kalau siang ini mati guys ya. Ini siang jadi mati guys. Oke, bagaimana kerjanya kita lihat deh saat malam dan siang. Ini dia. Ya guys, dan bagaimana cara pembuatannya? Oke, kita langsung aja guys. Jadi kalian harus membutuhkan bahannya, yaitu ada redstone lamp, dan ada redstone torch, lalu ada redstone kabel ya, dan ada daylight sensor atau ini buat apa sih, panel surya kayaknya ya guys ya. Lalu di sini ada block of iron, dan ada oak fence, dan wooden trapdoor. Kalau ini boleh ya, wooden trapdoor bisa bisa kalian pakai atau enggak, terserah. Terus ada quartz slab dan juga ada quartz stair. Ya, oke, kalau gitu kita langsung aja, guys. Oke, pertama-tama jadi ini buatnya gampang banget, guys. Jadi pertama-tama kalian taruh di sini block of ironnya 5 ke atas ya, terserah sih, pokoknya tinggi. Saya pakai 5 aja kalau gitu. Dan kasih panel surianya atau daylight sensor di sini. Dan lalu taruh block of iron lagi seperti ini. Lalu jika sudah, kalian taruh redstone-nya seperti ini guys. Nah, seperti itu. Lalu kalian taruh redstone torch-nya di sini. Dan seperti ini guys. Oh my god, hujan guys. Oke, saya jadiin clear dulu guys. Dan lalu kita hias guys ya. Jangan dulu, kita taruh redstone lampnya di sini ya, lampunya seperti ini semuanya ya. Oke, jika sudah kalian beri quartz apa stair ya, yang biasanya buat atap rumah atau apa namanya, buat tangga biasanya.
kalian bikin lingkar aja seperti ini, guys. Oke, kalau udah seperti ini jadinya, dan kalian kasih quartz slab di sini, guys. Nah, jadi seperti sama kayak tadi ya. Ada 4 di sini, kita kasih semuanya. Oke, siap. Dan ini sebenarnya udah jadi, guys. Kalian bisa tambahin terserah kalian juga sini, mau lampunya gantung gini, guys, apa kalian kasih kayak tiangnya gitu, guys ya. Kita kasih tiangnya aja, guys. Seperti tadi yang saya buat sebelumnya. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa hias dengan wooden trapdoor ya. Yang pertama kali saya buat sebelumnya nggak pakai wooden trapdoor, dan saya coba menggunakan wooden trapdoor sekarang, guys. Oke, buat ada 2. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke, guys, jadi sudah selesai. Jadi cuma begini aja, guys, sangat gampang. Ya, bagi yang belum tahu, kalian bisa menggunakan apa lampu otomatis ini di rumah ya. Jadi kalau siang termati mati sendiri, dan kalau malam nyala sendiri, guys ya. Oke, kalau begitu sampai sini dulu, guys, video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berilah like, comment, and share, dan juga subscribe gratis. Oke, kalau gitu sampai jumpa, guys, di video selanjutnya. Dan see you again, bye bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jadi subscribe di channel ini, dan terima kasih.